Superhero Adi dah bersedia? Ya, dah bersedia. Hai semua. Hari ini, Superhero Adi nak berkongsi tentang cara menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri ni penting untuk mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit tau. Jadi, kita perlu jaga kebersihan diri kita supaya kuman tak nak dekat dengan kita. Kuman ni ada di mana-mana tau. Kita tak boleh nampak dengan mata kita. Contohnya, dekat mainan adik-adik ada kuman. Di bola adik-adik ada melekat kuman-kuman. Adik-adik pegang, garu-garu mata, garu-garu hidung. Lepas tu, kuman boleh masuk dalam badan adik-adik. Kuman ni boleh bergerak bebas di air, di udara dan di barang-barang di sekeliling kita. Kuman, pergi main jauh-jauh. Superhero Adi tak suka pada kuman. Pergi jauh-jauh. Tapi macam mana ya kita tak nak bagi kuman ni melekat pada kita? Jadi kita perlulah jaga kebersihan diri. Seperti perlu selalu membasuh tangan menggunakan sabun. Dan kita perlu selalu mandi. Kita juga perlu pakai pakaian yang bersih tau. Itulah cara menjaga kebersihan diri. Betul tak Cikgu Yan apa yang Superhero Adi kongsikan? Betul tu Superhero Adi. Terima kasih. Jadi anak murid Cikgu Yan dah tahu kan cara-cara menjaga kebersihan diri. Tapi sebenarnya ada banyak lagi cara kita menjaga kebersihan diri kita. Jom kita tengok sama-sama cara-cara menjaga kebersihan diri. Yang pertama, mandi. Mandi ni perlu 2 kali sehari tau sekurang-kurangnya. Pagi dan petang. Mandi tu kena guna sabun. Yang kedua, berus gigi. Berus gigi pun sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Pagi dan malam. Sebelum tidur kena berus gigi tau. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan selepas makan. Lagi-lagi COVID-19 ni perlu selalu mencuci tangan tau. Yang keempat, potong kuku. Sekali seminggu untuk menjaga kebersihan kuku kita. Yang kelima, sikat rambut. Selepas mandi, anak-anak murid Cikgu Yan kena selalu sikat rambut tau. Biar kemas, barulah cantik. Dan akhir sekali, bersihkan telinga. Masa anak-anak murid Cikgu Yan mandi, bersihlah telinga tu guna sabun. Lepas tu, keringkan guna tuala. Kita kena jaga tau kebersihan telinga kita. Jadi itulah semua cara menjaga kebersihan diri. Jangan lupa jaga kebersihan diri masing-masing tau.